Luar biasa guys. Ini sampai jadi tontonan nomor 20. Gue juga akuin sih, burungnya bagus guys. Oke, kita lagi ngelatih padi. Baru nyampe di gantangan Tapos. Kurang lebih gak jauh dari Tiga Raksa. Gua dapat informasi katanya gantangannya buka. Gua bawa padi, baru nyampe langsung bunyi. Alhamdulillah, biasanya gak bunyi. Mungkin karena panas sih, cuma gak tahu kalau hujan bisa bunyi atau enggak, itu yang jadi pertanyaannya. Tapi gue happy aja karena bukan tujuan gue untuk juara, bukan tujuan gue untuk ngelat, tapi bukan tujuan gue nyari duit ya. Gue pertama pengen gue hiburan, karena kita kan namanya hobi, hobi itu kan hiburan ya. Jadi gue juga pengen ngelihat teman-teman di sini seperti apa, kemeriahannya seperti apa, keseruannya seperti apa, gantangnya seperti apa. Ya pokoknya jangan kemana-mana, jangan di skip dulu video gue, oke? Jauh-jauh gue pengennya sebenarnya nyari musuh itu yang baru-baru. Ini ketemunya orang-orang Serang, Cilegon. Astagfirullahaladzim. Ini Bos Arka kadang-kadang jadi penjajah sekarang, penjajah Banten dia. Gue besok mainlah ke Sultan Konsert di Banten gue. Hari ini gue ketemu kan. Oh, kayaknya udah pada juara kayaknya. Dan gue gak yakin burung gue bunyi. Karena sekarang burung, bukan burung ya, cuacanya hujan. Dan kebiasaan kalau si padi itu kalau hujan nggak bunyi. Itulah seninya main burung. Jadi kalau cuaca itu sangat mempengaruhi, apalagi burung yang dalam artian notabene belum mapan banget, burung yang punya kekurangan. Ya kalau misalnya dia tipenya kering ya bisa juga kalau cuacanya kayak gitu. Biasanya kurang maksimal aja, bunyi sih bunyi tapi nggak maksimal. Jadi kurang greget gitu. Jadi hawanya ada ketagihan, besok mau pengen gantang lagi. Tapi di mana? Besok hari Jumat. Makanya kita harus nyari. Jangan di skip dulu, kita mesti terus coba. Enjay, nggak tau nih, enjay. Ini nggak ada. Enjay. Dia bawa toilet. Banget tau lihat, luar biasa. Yang punya 51 nih. Oh, nama burungnya siapa om? Mancoy. Istimewa ini. Ini kelas bebas aksi full pokoknya mah. Mantap. Ini kita lagi di Tapos. Padahal gantangannya ini pinggir sawah kan, itu jurang itu ke sana tuh. Tapi rame guys. Ini sial nih panitianya nih. Waduh. Iya, habis ini sesi kedua gue naik lagi lah. Jadi seru guys kalau kesini, benar-benar luar biasa. Teman-temannya juga kondusif banget, karena pemainnya juga anteng-anteng. Jadi kita menikmati kerja burung itu luar biasa. Ini ada dari teman-teman dari Jasinga, ada dari Cilegon, ada dari Serang. Ini hari Kamis juga. Lihat, rame banget. Walaupun gua kalah tapi gua seneng, karena apa? Kicau manianya tertib dan kondusif ya. Mudah-mudahan kalian semuanya pakai masker ya, mulai sekarang gantang harus pakai masker. Di sini kita langsung gantang lagi. 21 luar biasa guys. Ini sampai jadi tontonan nomor 20. Gua juga akuin sih, burungnya bagus guys. Burungnya panjang banget. Tapi sayang, gak bagus karena gak mau dijual. Sial.
nih kadang-kadang gue kalau nyolok-nyolok ke daerah-daerah seperti ini tuh, kalau jadi ada kerugiannya, orang udah kenal sama gue jadi nggak mau dicolok. Hah, dan gue sengaja gue nggak bawa kamera SLR karena gue takut mereka, wah Duki lagi mantau burung bagus nih, jadi gue bawa DJI aja. No, masih dipantau ya. Masih pada ditontonin. Prediksi kuat juara satu ya. Prediksi kuat juara satu. Burung konslet banyak. Tapi ini burung vector pakai tandem. Luar biasa guys. Isi Tangerang men. Tapi memang dengan seperti ini gue bisa melihat teman-teman ya, teman-teman Kicau Mania punya burung bagus ya kan, itu harus diangkat dan harus diberi semangat biar mereka itu mau di event-event nasional. Sayang kalau cuma laber. Gue kadang-kadang gregetnya gitu tuh, lu kenapa gak pernah ketemu gue di event nasional, itu burung tuh keren banget. Walaupun itu tandem, ya udah beli sepaket aja apa namanya nomornya. Kan dia tadi nomor 19 sama 20, 19 untulannya. Dan luar biasa. Kadang-kadang ini menjadi dilematis ya. Kita walaupun punya burung konslet, tapi ketika burung vector itu jalan dan luar biasa. Tadi yang gua lihat sekali kan dia jedanya rapet banget ya. Karena dia kan pakai tandem. Ngoek si tandemnya itu langsung ngekek lagi. Itu sekali ngasih kalau nggak salah itu 12 ya tadi, buruk banyak banget. Dan juri bilang tadi durasi terpanjangnya 2 menit sekian. Dan sayangnya tuh nggak bawa kamera SLR, makanya ya gua hormatin, gua akui. Oh mama teteh nih, aduh bingung gua jadinya. Tadi itu burung udah sering juara di sini. Sering ya. Iya. Tapi itu nggak, kalau kayak gitu dilarang nggak bisa. Enggak bisa, cuman kan kita permainannya ada sekali dua kalinya. Oh gitu, enggak boleh juara terus gitu. Iya, ya. Begitu. Oh, tadi juga sesi pertama yang juara satu enggak boleh main di sesi kedua. Jadi tiketnya dibalikin. Keren IO-nya, men. Kadang-kadang yang harus ditiru seperti itu. Biar apa? Biar juara satu, juara dua, juara tiga aja enggak satu burung atau dua burung. Jadi harus rang bintang, men. Rang bintang. Nih, Teteh siapa namanya, Teh? Teteh siapa namanya? Hah? Kok kayak nama mantan saya ya? Gak bercandaan gak. Teteh jadi juri? Baru belajar? Mau saya ajarin gak gimana caranya jadi juri? Boleh? Oh iya. Jadi nanti saya ajarin gimana caranya melihat burung yang bagus. Kayak yang tadi, ngeliat gak nomor 20? Nah, Teteh, kalau saya tanya, yang Teteh lihat tadi apa? Panjang, keras. Oh duras, volumenya keras. Bukan panjang. Oh iya, panjang keras. Oh iya, gue mau menginformasikan buat kalian ya. Tuh di sini, ini kelas Balibu, nggak tahu Balibu pemula kayaknya. Kayaknya Balibu pemula karena speak. Kalau Balibu umum dia tadi sih banyak ya. Dan gue lihat tertib nih. Tuh, kita harus mencontoh yang seperti ini. Kedengeran nggak ada yang teriak-teriak? Nggak ada. Ada sedikit mereka bertepuk tangan, tapi nggak ada yang teriak. Nah, makanya gue senang kegantangan-gantangan yang dalam artian ini jauh dari perkotaan loh, guys. Di sini tuh masuknya ya hitungannya apa ya? Disebut pelosok enggak, pedalaman enggak juga, soalnya jalanannya udah bagus. Tapi luar biasa, rame. Gue jadi pengen sini terus lah. Njai juga kalah hari ini. Kalah aja. Luar biasa ya tadi nomor 20 nya ya. Keren ya. Tapi sayang gak mau dijual. Ntar gue cari lah orang pengen nanya-nanya. Jangan di skip dulu, pokoknya masih di gantangan. Masih di gantangan. Masih tetap kita gantang. Walaupun hujan. Nah, ini kita ngobrol sama yang punya IO nya. Silat beran hari apa aja? Hari Senin, Kamis, dan Sabtu siang. Senin, Kamis. Khusus minggu, minggu ya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa namanya? Rudi. Mas Rudi. Rudi Milano. Rudi Milano. Dari mana? Turung. Mana masuk juara tadi? Iya, alhamdulillah. Burung apa? Pemula. Oh, pemula. Yang balibunya bablas. Balibunya bablas. 2 poin, 12 stick. Oh, mantep ya. Burung kerja. Dia diapain tuh perawatannya? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Nah, biasa. Paling kan bun. Mandi malam. Kenal gue dari mana? Ya
biasa. Dari YouTube. Tuh. Udah coba makan gua belum? Itu makannya itu, makan situ. Bekal makan gua juara. Itu ya bawa botolnya. Ada. Ada. Wah, wow, mantap kan lu dah. Apanya? Apa? Stikernya. Stikernya. Gak apa-apa, biar gak ketahuan dia juara pakai apa. Gitu maksudnya. Oke, selamat dan selamat ya. Gua aja jong, dia enggak. Berkat makan konsep dong. Ai, luar biasa. Mantap ya. Ini lagi pesan lagi yang ini apa? Tetesannya. Tetesannya. Oh, vitaminnya yang ngerasa banget ya? Iya, yang kerasa. Benar-benar buat dobrak suaranya itu. Ya oh, pecah gitu. Ya pecah ya. Oke, berhubung hujan, kita ngampihin kamera dulu. Guys, hujannya gede banget, guys. Gua bilang apa dari tadi? Cuacanya enggak kondisi. Ini lihat dong. Ibu-ibu arung gua di samping. Wuh. Gua ketampiasan. Mau bagaimana lagi kan? Ya itulah resiko dan seninya kita ketika ngegantang. Yang pastinya gantangan kali ini gua jong, tapi gua seneng karena melihat teman-teman bahkan ada yang memberikan testimoni yang bagus ya kan berkat makan gua. Yang pasti mau hujan mau panas gua selalu datang dan gua udah dulu kayaknya deh karena gua harus menyelamatkan kamera gua. Gua lebih sayangkan kamera gua karena menghasilkan video-video gua. Oke, okay, thank you udah watching Shinetem Genshi. Bye bye.